guguk. Duduk adik sini, duduk. Nak izin bapa izin. Mak dan batin. Abi dulu. Adik. Adik. Mak. Adik. Pak adik, adik. Dia boleh tak? Okay, alhamdulillah. Selamat pagi. Kita baru saja pulang dari sholat Id. Kami semua mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf dan batin. Oke, kita selanjutnya mau berempat ibu dulu dengan ikhlas. Salah. Oke, mari kita lanjut kita. Sana dulu. Yuk, tempat nenek dulu. Ya. Ayo. Saya Idul Fitri 1440 Hijriah. Jadi tadi tadi pagi kita salat salat apa? Salat Id dan salat raya. Jadi di sini waktunya kita bermaafan pulang dari salat kita. Waktunya bermaafan ya, Bang. Ya. Jadi kita bermaafan kita. Ibu dulu. Ayo, kamu dulu. Kamu anak yang tertua. Tua yang sini kan. Dan kita nanti. Mana ya, Mama? Mama. Nganeng dong, Ma. Jalan, Nenek. Jalan, Nenek. Jalan, ayo, Ma. Siap. Sika salim dulu, Ma. Nenek, salim, Nenek. Itu. Udah, salim dulu. Tinggi dulu. Maaf-maafan dulu. Astagfirullahaladzim. Nanti mungkin apa anaknya ibu kalau kumpul ya, ada yang datang mungkin besok ada lagi juga biasanya. Di sini apa ibu itu tadi malam itu tiba-tiba sakit, sekarang itu udah lumayan sehat bu ya. Sehat belum, masih lumayan sehat. Pinggangnya sakit. Apa baca muka doang pergi apa baca bangun mau tetap mau dan itu nanti dia makan doang ini tidak makan bangun ayo emang deh sampai tak ini makan bulu dulu ke nanya nanti coba ayo nih Terima kasih.
Saling mengenai musik kamu tuh kamu yang saling mengenai banyak tuh kamu kok mikir buat video nih siapa yang mau video ini mau ayo kita dong harus pavilion haram dakwah apa assalamualaikum assalamualaikum bang ayo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi puji syukur atas kehadiran Allah
di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berjumpa, berkumpul dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, jadi setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, nah teman-teman, jadi sempat kali ini kita tadi itu sudah bermaaf-maafan banyak ya. Insya Allah di sini siapapun itu tanpa terkecuali, apabila selama ini kita sebelum ini ada kesalahan dari kata, sikap ataupun perbuatan yang kita lakukan, baik disengaja pun tidak ataupun tidak disengaja, di sini saya mewakili dari ibu ya Bu ya. Iya. Kita minta tolong hapus semua, karena kedepannya kita ini mau hidup sama-sama, mau mencari hidup tenang bersama keluarga kita, dan mudah-mudahan kita tetap rukun, tetap bersatu. Amin. Meskipun kita udah punya keluarga masing-masing, dan kita tetap keluarga bangkainya, walaupun bangkain dirupin sana, saya di kebun, bangkain kesini sama ibu, ya Bu ya. Iya. Kita tetap aja dimanapun berada, tetaplah keluarga dan saudara. Nah itu, oleh karena itu saya maupun ibu ya Bu ya, bersama anak-anaknya di sini, apabila ada salah saling memaafkan pokoknya ya Bang Jega. Iya. Nah jadi kita buka lembaran baru, mudah-mudahan kita semua kedepannya selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehat dan juga berkah. Nah, gitu ya Bang Jega. Iya. Ya Bu ya. Iya. Nah jadi mudah-mudahan kita kehidupan dalam keluarga damai, buat tetangga damai, bermasyarakat juga damai. Ya. Dengan itu insya Allah kita mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul bareng ibu dan Bang Fir. Tadi rencananya saya mau ajak Amel, tapi Bang Firnya nggak ada, jadi belum ngomong katanya tadi. Jadi saya itu perginya itu sama keluarga aja dari desa tadi. Alhamdulillah sampai sini ada sedikit kendala jalan, tapi alhamdulillah bisa lewat juga Bang Jek tadi. Sedikit ada kendala, dan alhamdulillah tadinya rencananya agak sorean, tapi alhamdulillah mungkin karena juga udah jadi rencana Tuhan untuk kumpul, kita sampainya tadi jam 12-an sampai ke sini teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kesehatan dan juga untuk keluarga juga kita semakin kompak ke depannya ya. Dan untuk ibu juga teman-teman, mohon doanya, karena ibu berapa, dua hari kan ya, dua harian lah kambuh lagi teman-teman, kambuh. Dan kemarin itu sempat nggak bisa berdiri kan ya, nggak bisa, tadi cepat-cepat saya ke dokter periksa kadarnya tinggi, dan juga kolesterolnya tinggi juga, asam urat
dan mohon doanya juga, mudah-mudahan ibu cepat sembuh teman-teman. Dan alhamdulillah juga hari ini ibu udah bisa bangun ya. Ya, bisa bangun tegak apa cak? Tegak apa cak bu? Tadi susah nih, lagi mau ngabuk lebaran, nyawa udah berapa bangun? Kalau obat kuntiki, ibu isuk. Nah, isuk mah, nggak usah cek keluar. Isuk ang nak lebaran, nggak usah kuntiki. Itu orang kan. Jadi bacanya dia itu apa? Jadi itulah teman-teman. Mudah-mudahan ibu cepat pulih. Ya. Dan juga Bang Jek, kalau ibu sehat itu bisa fokus kerja Bang Jek ya. Ya. Kalau ibu sakit itu semuanya itu jadi pikiran nanti. Untuk anak-anaknya juga kerjanya mungkin kepikiran sama ibu. Dan alhamdulillah apa yang melihat ibu pagi ini udah mending. Ya. Mendingan. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kumpul-kumpul kayak gini. Enggak bisa semakin rukun lagi ke depannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan waktu untuk bisa kumpul yang kayak gini gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Yo, Iwan, boleh sama enggak? Mohen. Oke, teman-teman, jadi di sini kami semuanya mana Bu, gini Bu tangannya Bu. Ya. Ini. Oke teman-teman, jadi di sini kami semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi seperti lah kesuan di keluarga. Ya alhamdulillah. Setelah ini Bang Jek tutup video, kita mau ngabisin makanan dah ya Bu. Boleh Bu, dia habis. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Cerita. Kalian bercerita. Jadi terima kasih banyak kalian sudah menonton saya, mendukung kami di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan jujur di sini. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian, dan mudah-mudahan Yang Maha Kuasa membalas apapun itu yang kalian berikan, apapun kalian dukung, dibalas oleh Allah itu berlipat-lipat ganda dan lebih baik apa yang kalian berikan kepada kami di sini. Amin. Oke, teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, jangan nyuk ibu kamu.